dilakukan solo yang dilakukan oleh Ismail Faruqi, dijatuhkan oleh Daud Su. Bersedia 5-6 pemain pasukan Terengganu berlega-lega di hadapan pintu gol. Cantik, satu sentuhan yang baik dapat dilakukan oleh Porkido kerana bola itu ditujukan memang betul-betul antara penjaga gol dan juga barisan pertahanan. Jadi satu glancing header dapat dilakukan oleh Francis Porkido. Dari Muslim untuk Asyari. Oh, offside. Peluang sekali lagi untuk Porkido. Peluang Porkido. Jaya dapatkan sebelah bola. Tidak offside. Matyo, peluang untuk beliau. Lirik rembatannya terus ke arah Syarbin. Ketiadaan Manaf Mamat. Bahaya Hazmizan, peluang bagi Rodi untuk tolakkan kepada Nur Syarul Idlan. Satu peluang yang terbaik untuk Kelantan. Satu peluang yang terbaik untuk Matyo. Masakan bertali arus dari pasukan pelawat. Bagi lambungan jauh dihantarkan kepada Pia Rabina. Diselamatkan oleh Syarbini. Dari Pia terus menuju ke arah pintu gol. Dan sekali lagi Syarbini Alawi. Eyes on the ball untuk memenangi perlawanan yang dilangsungkan di Kuching. Dan kini keadaan yang agak genting. Kad kuning yang kedua untuk Dafsu Jamaluddin. Tidak offside. Porkido, peluang untuk beliau. Berjaya mengatasi Carol Fahmi Jekman untuk gol yang kedua. Tidak. Miss of the season. Depan dengan Subra. Ini situasi yang genting. Subra dapat diatasi. Dibantu oleh Nick Syarul. Peluang Ismail Faruqi. Tindakan susulan yang dilakukannya. Tetapi pujian dari Porkido. Sedikit demi sedikit dia dapat mengatasi Subrahmanyam. Dan akhirnya dilorongkan ke tengah